Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan cara mudah tanam tauge dengan menggunakan kotak terpakai. Caranya, kacang hijau hendaklah direndam selama semalaman. Kemudian bahagian bawah kotak kita potong sedikit untuk bagi air keluar semasa kita siram. Dan sedikit bahagian bucu kotak kita potong. Sekarang kita masukkan kacang hijau. Yang ni dianggarkan di antara setengah cawan. Tapi yang sekarang ini saya guna sedikit saja. Terpulang kepada anda nak letak seberapa banyak kacang dalam ni. Kemudian kita masukkan air untuk siram. Nanti kita tengok dekat bawah ni ada bahagian lubang yang kita tebuk tadi. Make sure air keluar mengalir dengan cantik. Sekarang kita boleh tengok. Lepas tu kotak ni kita tutup dan boleh disimpan di bawah kitchen cabinet atau almari, ataupun kita letak di tempat yang gelap. Perlu disiram di antara 1 hingga 3 kali sehari. Dan hari ketiga hingga hari kelima anda dah boleh tuai hasil, bergantung pada saiz tauge yang anda nak. Sini saya kongsikan juga cara biasa kita boleh gunakan dengan meletakkan tisu dekat bekas. Kemudian kita basahkan, masukkan kacang hijau dan tutup dan disimpan di tempat gelap. Hari keempat dan kelima kita dah boleh tengok hasil dia. Okey, selepas beberapa hari jom kita tengok hasil dia. Okey, ini dia hasil dia. Semua nampak macam okey. Bagi yang sesiapa yang malas nak pergi pasar, boleh cuba cara ini. Dan akhir sekali, saya mengharap sokongan anda. Sila subscribe, like dan komen untuk membantu saya terus menghasilkan video seperti ini. Harap dengan perkongsian ini dapat memberi idea kepada anda. Selamat mencuba dan terima kasih.